PoliTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, bersama saya AINAA kali ini dalam liputan program Ukhuwah Warisan Antarabangsa bersama komuniti Kampung Morten. Program ini berlangsung selama 2 hari bermula daripada 27 hingga 28 November 2018 bertempat di Kampung Morten, Melaka. Ia dianjurkan oleh program Senibina dengan kerjasama Yayasan Kebajikan Negara YKN, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC dan Perbadanan Muzium Negara Melaka PERZIM. Ukhuwah dianjurkan bagi memberi pendedahan terhadap gabungan seni dan budaya Malaysia bagi pelajar-pelajar Senibina dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung Indonesia, Universiti Tun Hussein On Malaysia dan Politeknik Merlimau Melaka bersama penduduk Kampung Morten. Program-program seperti ini saya percaya akan mengkayakan lagi pengalaman student kita dalam berinteraksi bersama masyarakat. So maknanya kita tahu bahawa kecemerlangan akademik semata-mata adalah tidak mencukupi. So kita perlu melahirkan graduate-graduate daripada universiti yang mempunyai sentuhan-sentuhan kemanusiaan ini, di mana apabila mereka berinteraksi dengan penduduk kampung dan masyarakat sebenar, mereka tahu itu adalah realiti kehidupan seterusnya yang akan mereka hadapi. Program yang berbentuk ukhuwah warisan merupakan satu jalinan silaturahim secara peradaban tradisional Melayu Melaka yang melibatkan gabungan masyarakat Melayu lama dan generasi muda. Boleh kongsikan sedikit ulasan tentang program yang dijalankan pada hari ini? Okay, sebelum tu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Politeknik dan juga pihak Kementerian Pelancongan Melaka kerana menganjurkan program ini yang asalnya kita cadangan awal untuk membawa pelajar-pelajar Universitas Katolik Parahyangan dari Bandung kemari. Tetapi program ini akhirnya melibatkan masyarakat yang besar dan kita rasa secara keseluruhannya memang memberi kesan yang sangat baik kepada pelajar-pelajar Senibina kerana memang kita mahukan pelajar-pelajar ini didedahkan dengan persekitaran yang sebegini, dapat melihat dari segi warisan bangunan dan dalam masa yang sama dapat bersama-sama dengan masyarakat untuk melihat dia punya pembangunan dan sekitarnya juga. Pelbagai aktiviti menarik yang dijalankan antaranya adalah interaktif craft, gotong-royong masakan asam pedas, kuih warisan dan lain-lain. Harapan saya program silang budaya ini perlu diteruskan seperti mana yang dikatakan oleh Cik Jeffrey tadi dan ianya boleh dijadikan satu program tahunan kerana kalau kita lihat dari segi objektif, program ini sangat baik terutamanya kepada generasi muda, generasi pelajar, apalagi kalau melibatkan negara luar. Jadi kita boleh memperkenalkan budaya kita yang boleh menyatukan bangsa khususnya yang berbilang kaum seperti di Malaysia ni. Melalui art dan craft, peserta diperkenalkan dengan aktiviti mencanting, menganyam ketupat, membuat terompah dan replika rumah tradisional Melayu Melaka. When I joined this program, I was really looking forward to being here and experiencing what it is like to be immersed in Malaysian culture. And now that we are here, the response has been nothing but welcoming and amazing. And we really like it here. Sampurasun! Program ini secara tidak langsung memberi pendedahan kepada pelajar terhadap perhubungan dua hala dan pertukaran budaya antara IPT tempatan dan luar negara serta komuniti dalam mengeratkan silaturahim antarabangsa. Program ini turut ditaja oleh Kecara melalui bahan-bahan mentah untuk masakan dan Adabi melalui produk-produknya. Kemuncak program diadakan penyampaian sijil, cenderamata dan sesi bergambar. Sekian sahaja liputan saya. AINAA melaporkan dari lokasi Kampung Morten, Melaka untuk PoliTV. Southern Chapter. Live, Learn, Innovate.